harus yang istilahnya gini lah Pak, ukur baju di badan deh, gitu ya, ukur baju di badan. Jadi jangan semua merasa mampu, tapi harus bisa mampu merasa, gitu ya. Semangat lagi. Lagi. Nah, begini. Ternyata para tokoh politik juga sedang semangat-semangatnya nih membikin pertemuan-pertemuan ya di luar yang ada seperti para relawan dan sebagainya yang mendukung capres ini, bacapres ini gitu ya. Sibuk juga soal menyusun bagaimana tentang koalisi dan bakal cawapresnya. Terakhir ada berita bahwa Pak Prabowo akan ketemu atau ingin ketemu dengan Ibu Megawati dari PDIP. Cuma belum ada pertemuan itu belum berlangsung. Sebelumnya juga Prabowo menyambangi kediaman dari Caimin ya koalisinya. Pertemuan-pertemuan yang lain juga ada. Sebelumnya kan Puan Maharani bertemu dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Banyak lagi pertemuan lain lah. Termasuk ada pertemuan di Tanah Suci antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Bagaimana Bapak menanggapi silaturahmi politik atau safari politik yang ada di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini? Ya, kalau saya sih senyum-senyum aja Pak. Jadi namanya politik Pak ya. Jadi segalanya tuh bisa saja terjadi, termasuk hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Karena politik itu kan sebenarnya kuncinya itu kan kepentingan. Kepentingan. Jadi siapa dapat apa, bagaimana dan kapan gitu aja sih sebenarnya. Jadi seperti yang tadi beberapa tokoh ketemu gitu ya, ketemu dalam tanda kutip gitu ya, kayak yang di Tanah Suci gitu ya. Itu kan ketemunya bisa ketemu tidak disengaja atau disengaja gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kita anggaplah mereka beribadah. Jadi kalau saya Pak, sebelum bulan Oktober 2023, sebelum nama capres bacapres di cawapres masuk ke dalam KPU namanya, jadi semua tuh masih bisa apa, copot pasang gitu, karena ini kan semua analisa kedepannya seperti apa gitu. Tapi kalau pertemuan Prabowo dan Mbak Mega itu bagus gitu ya, bagus karena akhir-akhir ini salah satu tim ses bacapres itu agresif sekali menyerang saingan-saingan politiknya gitu ya, which is menurut saya kok kurang elok ya gitu, karena yang dijadikan bahan serangan itu hal-hal yang sebenarnya abu-abu gitu ya dan cenderung fitnah gitu. Dan ginilah, di jangankan kok politik ya, dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang orang berbuat begini atau begitu itu kan ada alasan-alasan tertentu yang tidak selalu bisa diceritakan gitu ya, apalagi dalam dunia politik, apalagi kondisi Indonesia tahun 98 terus sampai hari ini gitu ya, itu banyak misteri yang sudahlah gitu, apa kita move on aja ke depan gitu. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu belum tentu benar gitu ya, belum tentu yang sebenarnya gitu. Mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dijaga gitu ya, untuk kepentingan yang lebih luas, jadi itu ditutup gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini teman-teman tim ses bacapres tertentu itu bisa lebih dewasa, lebih cerdas, lebih santun, terutama lebih santun gitu ya, karena apa yang mereka perbuat di sosial media itu dilihat oleh banyak orang tanpa memandang umur. Nah, sementara penerimaan orang dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu juga tergantung dari kematangan berpikir dan keluasan berpikirnya juga gitu. Jadi bahaya sekali gitu, karena apapun keadaannya, kita ini kan sebenarnya sebangsa setanah air gitu ya. Jangan sampai, apalagi yang sama-sama kelompok nasionalis gitu ya, jangan sampai kita tuh pecah hanya karena nafsu untuk memenangkan seseorang gitu. Jadi sampaikan aja yang prestasi-prestasinya apa, kemudian jagoan saya ini layak loh didukung, layak dipilih karena prestasinya ini, tanpa perlu
menunjuk-nunjuk, menuding-nuding saingan politik yang lain gitu. Dia jelek, dia ini, dia itu, nggak perlu gitu. Karena lama-lama kita yang melihat itu juga jadi apa ya, jengah gitu ya, jadi mual gitu Pak ya. Jadi kenapa kok bangsa ini sudah di 2023 sudah diberi contoh yang baik oleh Pak Jokowi, kok cara berpikirnya, cara bersaingnya itu masih apa ya, kok masih dangkal gitu. Maaf saya pakai kata dangkal gitu, karena ya capek juga gitu. Setiap hari kita disuguhi berita-berita yang kalau saya tahu itu nggak betul, saya tahu gitu ya, tapi kan orang lain belum tentu gitu. Nah takutnya mereka hanyut terbawa arus, mereka pikir apa yang mereka dengar, mereka lihat itu itulah yang sebenarnya gitu, padahal tidak seperti itu. Presiden Jokowi berulang-ulang mengatakan supaya politik itu bolehlah hangat tapi jangan panas kan gitu ya. Nah kemudian kan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa politik itu atau pemilu nanti 2024 itu bisa melahirkan pemimpin yang apa namanya, yang lebih mumpuni, karena tantangan ke depan itu berat banget, faktor global terutama, mungkin juga ada faktor dalam negeri kan gitu ya. Nah kalau begitu apa relevansinya Pak Jokowi bicara soal itu terkait dengan Indonesia ke depan, terutama berkaitan dengan para calon ini nih? Ya, jadi begini, sampai hari ini Pak, kan sudah ada dua bacapres. Dari dua bacapres itu yang hampir pasti itu kan Pak Prabowo Subianto ya, karena beliau itu kan ketua umum partai, jadi saya rasa tidak ada dari partai beliau itu tidak ada yang lebih tinggi dari beliau gitu ya. Nah, sampai hari ini, tapi Pak Prabowo sendiri kan belum berkampanye. Ya. Nah, tentunya kita nih setelah hampir 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi yang begitu luar biasa beliau itu, tentunya kan kita perlu visi dan misi para bacapres ini gitu ya, bahwa kalau saya dipilih nanti saya akan melakukan ini. Nah itu sampai hari ini nggak ada Pak, yang ada itu hanya saling menjelekkan aja. Nah kenapa kok Pak Jokowi waktu itu bicara seperti itu, karena jangan sampai fondasi yang beliau sudah letakkan selama hampir 10 tahun ini itu berantakan lagi. Makanya beliau kan bilang kita punya demografi, keuntungan demografi itu, tapi kesempatannya hanya 13 tahun untuk bisa menjadi Indonesia maju kan gitu. Itu betul sekali Pak, karena kan negara-negara besar yang lain nggak mau kita jadi besar, karena kalau kita sudah jadi negara besar mereka nggak bisa seenaknya lagi apa perlakuannya ke Indonesia gitu ya. Nggak bisa lagi seperti VOC. Ini kan kalau dipikir kan mereka itu VOC tapi dalam bentuk yang lain gitu ya, kayak mereka mau ambil sumber daya alam kita mentah gitu ya, tanpa dia beli murah kemudian dia jual lagi kita sudah dalam bentuk yang mahal gitu. Nah itu nggak boleh lagi terjadi. Makanya dalam kalau nggak salah di acara musra yang terakhir berapi-api Pak Jokowi bilang pilih yang berani demi kepentingan rakyat. Berani itu dalam arti apa? Dalam arti bernegosiasi dengan negara-negara besar itu Pak gitu. Jadi jangan, kita nih bangsa besar sebenarnya, cuma memang dibikin apa, minder ya gitu, kecil gitu, sama apalagi kalau sama kulit putih gitu, kita merasa kecil, padahal enggak, kita tuh lebih tinggi dari mereka. Kalau saya bilang kita lebih tinggi dari mereka, minimal budaya kita lebih tinggi dari mereka. Nah kita jangan sampai kita dapat pemimpin yang tidak sama beraninya dengan Pak Jokowi gitu, tidak sama jujurnya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi harus yang istilahnya gini lah Pak, ukur baju di badan deh gitu ya, ukur baju di badan. Jadi jangan semua merasa mampu, tapi harus bisa mampu merasa gitu ya, saya pantas atau enggak gitu. Jadi jangan lagi masyarakat kita itu di seperti beli kucing dalam karung. Sekarang nih yang memang benar-benar pengen jadi capres, cerita aja mereka mau bikin apa. Kalau hanya sekedar penerus Pak Jokowi, itu apa yang dikerjakan Pak Jokowi memang harus diteruskan. Tapi kalau hanya sekedar menjadi penerus, semua orang bisa, Bapak juga bisa mempenerus kok, ya kan, gampang gitu ya. Tapi selain itu apa gitu. Nah ini yang mungkin pesan
yang mendalam dari Pak Jokowi ya tentang suksesi ini nanti gitu. Jadi jangan kita buang waktu lagi lah gitu, setback lagi ke belakang lagi, karena ya mereka itu tidak mau kita besar gitu. Jadi ini harus momentum ini harus terus dijaga, diperkuat gitu. Nah mudah-mudahan ada orang yang bisa seperti itu, tapi saya ragu Pak, sangat meragukan gitu ya dalam waktu singkat gitu, apalagi dari yang sekarang ada gitu. Oleh karena itu saya tuh dan kawan-kawan tuh selalu meneriakkan 3 periode gitu, karena jangan sampai momentum ini hilang sia-sia gitu. Kita masih butuh Pak Jokowi, Indonesia ini masih butuh Jokowi sebenarnya. Untuk sampai nanti benar-benar sudah kuat 2029, siapapun yang mau maju ya silahkan gitu. Tapi fondasi kita udah kuat. Kalau sekarang kan kita lagi digempur Pak sebenarnya. Setahu saya sejak kita merdeka belum pernah ada presiden Indonesia yang datang ke Papua Nugini. Setahu saya, mungkin saya lupa gitu ya. Tapi setahu saya Pak Jokowi ini adalah presiden Indonesia pertama yang datang ke Papua Nugini. Kenapa? Nah, karena beberapa minggu sebelumnya Papua Nugini itu menawarkan areanya, wilayahnya itu menjadi pangkalan militer Angkatan Laut Amerika. Ini kan sebenarnya suatu hal yang mengerikan gitu. Ngeri Pak. Gitu. Kalau sampai itu terjadi, itu hampir mirip seperti Rusia dan Ukraina. Ketika Ukraina mempersilahkan NATO untuk mendirikan pangkalannya di negaranya, yang itu adalah sebenarnya ada di depan, di pintu depannya Rusia gitu. Jadi jadi kemungkinan besar selain mempererat hubungan kedua negara ya, Indonesia dengan Papua Nugini, kemungkinan ada hal lain dibicarakan, tapi ini kan mungkin high politics ya, jadi nggak bisa juga dibicarakan gitu. Tapi yang pasti Pak Jokowi itu istilah anak sekarang tuh gerak cepat gitu ya, sat-set gitu. Begitu ada cerita tentang Papua Nugini mau mempersilahkan Amerika masuk ke wilayahnya, kemudian nggak lama Pak Jokowi hadir ke sana gitu, sekaligus kemudian ke Asmat meresmikan bandara di Asmat gitu ya. Jadi ini cantik sekali beliau nih. Jadi saya merasa aman sebenarnya menjadi warga negara Indonesia dengan Presiden Jokowi ini, aman gitu, merasa terlindungi gitu, karena berpikirnya tuh visioner sekali beliau tuh. Saya rasa sulit saat ini untuk, masih sulit lah untuk cari penggantinya. Kalau cuma sekedar ganti ya bisa, siapapun bisa ganti jadi presiden. Tapi meneruskan warisan-warisan beliau ini yang tidak mudah gitu. Apalagi kita memang dihalang-halangi kan sebenarnya gitu, oleh negara-negara besar itu. Saya rasa itu Pak, jadi yang terbaik untuk Indonesia hari ini ya 3 periode. Toh itu juga bukan hal yang inkonstitusional, yang penting sebelum masanya itu sudah diamandemen dulu oleh MPR.